Okey, okey, terima kasih. Oh. Ha. Ada sesuatu yang baru sampai dekat ofis Amanz hari ini. Sejom, Nisa nak kongsikan dengan semua. Apa yang baru sampai di pejabat Amanz hari ini adalah peranti terbaru daripada Microsoft dan tidak dinafikan lagi. Ianya merupakan peranti Microsoft, Microsoft Surface Pro 4 yang baru saja dilancarkan sekitar bulan November yang lalu. Jadi tak berapa lama. Apa lagi ada dalam ni? Oh. Okey, di sini kita ada kita ada juga type cover untuk Microsoft Surface Pro 4 yang berwarna hitam. Baiklah, mari kita mulakan dengan perantinya dahulu. The Surface Pro 4. Oh wow. Okey. Dia buka macam ni. Wow, macam buku pula. Dan okey, baiklah. Inilah dia peranti daripada Microsoft, iaitu Microsoft Surface Pro 4. Dan ianya sebuah komputer riba hybrid. Dan Surface Pro 4 ni sebenarnya kemaskini daripada Surface Pro 3 dan dijanakan oleh chip pemprosesan Intel Skylake yang terbaru, sekaligus menjadikan prestasi Surface Pro 4 ini 30% lebih pantas daripada Surface Pro 3 yang terdahulu. Malah dikatakan sebenarnya Surface Pro 4 ni prestasinya 50% lebih pantas jika ingin dibandingkan dengan peranti MacBook Air. Rekaan untuk Surface Pro 4 ini lebih nipis dan juga lebih ringan, sekaligus menjadikan ianya mudah alih, mudah dibawa ke mana-mana, dengan skrin bersaiz 12.3 inci dengan rekaan bezel yang lebih nipis. Ia juga mengandungi chipset 5G untuk pengalaman skrin sentuh yang lebih baik kepada pengguna. Malah Surface Pro 4 ditawarkan bermula dengan storan 1TB dan memori sehingga 16GB. Jadi untuk mereka yang ingin menggunakan Surface Pro 4 ini, sesuailah nak buat bermacam-macam jenis kerja, video, grafik, multimedia, banyak lagi sebenarnya, disebabkan prestasinya yang sudah meningkat. Kalau di Malaysia, harganya bermula RM3,999. Harganya berbeza-beza mengikut chip pemprosesan, mengikut memori dalaman dan juga memori RAM dia. Di sebelah, kalau pandang depan, di sebelah kiri ada bahagian untuk, I don't know, mungkin charger. Ini USB kot. USB, dock untuk speaker. Bahagian atas macam biasalah, butang kuasa dan juga butang volume. Kamera belakang dia 8MP. Dah macam kamera telefon pintar. Kamera hadapan dengan 5MP mengandungi, disokong teknologi Windows Hello untuk membantu pengguna menyah kunci peranti dengan imbasan wajah. So lepas ni, imbas muka. Baru boleh unlock kan. Jadi datang bersama-sama dengan Surface Pro 4 ni, ada Surface Pro 4 type cover berwarna hitam. Surface Pro 4 type cover ni harga dia RM529, didatangkan dengan 3 pilihan warna. Pengalaman menaik yang lebih selesa dan okey, kita boleh cantum dia. Mudah sangatlah. Okay. Senang kalau nak bawa ke mana-mana sebab type covernya sangat nipis. Sangat nipis, sangat ringan, sangat elegan. Bolehlah minta ni kat bos. Kalau nak travel, siapa yang sentiasa bekerja tetapi sentiasa berada di luar, mungkin Surface Pro 4 ini menjadi pilihan anda kerana prestasinya sudah meningkat dengan agak banyak. Dan apa yang saya suka adalah dia punya storan dalaman sehingga 1TB. Dan mana yang macam mampu ada bajet lebih sikit kan, boleh beli yang memori dia lagi besar, storan dia lebih besar. Jadi memudahkan kita untuk membuat kerja. Dan
Dengan Surface Pro 4 ni, anda boleh menggunakan Surface Pen. Jika anda ada membaca entry di laman amanz.my mengenai pandang pertama Surface Pro 4 ini, di situ penulis ada menunjukkan seorang rakan media yang melukis. Saya percaya itu gambar OB menggunakan Surface Pen ini, dan juga dia ada, I don't know, pemadam digital untuk lakaran gambar yang lebih nampak lebih natural. Tapi Surface Pen ini harga dia RM259 dan ianya datang dengan 4 pilihan warna. Tapi saya rasa Surface Pro 4 ini berikutan dengan harganya juga mungkin akan menjadi pilihan ramai pengguna-pengguna daripada golongan profesional, daripada golongan yang mungkin menggunakannya untuk fungsi-fungsi rekaan dan sebagainya. Tapi bagi saya itu satu, ianya satu pelaburan yang baik kerana mempunyai banyak fungsi-fungsi yang bagus. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kenalah baca laman amanz.my. Ha. Search dia dekat laman amanz.my tu, Surface Pro 4 berderet. Entry kat situ, spesifikasi lengkap, video pandang pertama, pelbagai lagi artikel-artikel berkaitan boleh dibaca di situ. Jadi itu saja apa yang baru sampai di ofis Amanz hari ini, dan saya pasti Surface Pro 4 ini mempunyai golongan peminat yang tersendiri. Sejujurnya, jika anda ingin membeli sebuah komputer riba yang bersaiz nipis, selain daripada MacBook Air, anda boleh memilih untuk membeli Surface Pro 4. Kepada yang ingin membeli Surface Pro 4, good luck. May the force be with you. Dan teruskan membaca laman amanz.my untuk pelbagai berita menarik dan artikel lanjut. Dan saya masih struggle untuk memasukkan Surface ini ke dalam kotaknya. Okey. Jadi terima kasih kerana menonton dari Amanz kali ini. Saya Nisa. Yop.